warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javino, kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Asalam Malang. Hari ini saya akan berceramah tentang keikhlasan berpuasa. Apakah kalian sudah ikhlas? Ikhlas menerima tentang hal berpuasa? Tentu saja banyak sekali yang ikhlas. Karena mengapa? Mengapa ikhlas? Karena kalau kalian ikhlas itu pekerjaan tidak akan terasa lama. Jadi waktu akan terasa cepat. Kalau kalian tidak ikhlas, maka waktu itu semakin lama sekali. Jadi kalau kalian berpuasa, pahalanya itu akan menjadi berlipat ganda layaknya air sungai yang tidak putus-putus, seperti yang dijelaskan pada suatu surat di Al-Qur'an, yaitu surat Atin, bahwa kalian yang membaca Al-Qur'an saat di bulan puasa dengan ikhlas, maka pahala kalian tidak akan putus-putus layaknya air mengalir dan tidak akan kering sama sekali seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, lalu ketika kalian berpuasa, maka semakin mengalir layaknya air terjun. Nah dari situlah kita mengambil bahwa keikhlasan berpuasa tidak hanya menahan rasa lapar, haus dan dahaga, dan apalagi marah. Nah dari situlah awal manusia berbagi sesama lain itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya berpuasa. Puasa yang berarti menahan diri itu termasuk menahan rasa marah, haus, lapar dan itu yang dinamakan berpuasa. Sekian ceramah saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.